24 jam makan makanan hitam. Ini expirednya, loh, saya expired apa? Aku tahu lagi coba. Hitam, minuman juga hitam. Jadi aku udah di Regis Factory, aku mau penutupan makan Regis Black hari ini. Jadi aku tadi seharian udah makan makanan hitam. Hey guys, it's me Willy. Jadi di video kali ini, hari ini aku ada janji sama Keke, sama aku, dan juga pacarnya. Oke, jadi kami punya janji, kami mau bikin konten review tentang Regis yang black. Dan kebetulan banget aku juga pengen bikin konten 24 jam makan makanan hitam. Wow. Jadi aku seharian nanti aku akan makan makanan hitam, mungkin bisa Oreo, minum minuman hitam kayak cincau atau ketan hitam atau nasi hitam. Nasi putih dikasih kecap maksudnya. Terus juga nggak tahu lagi makanan hitam apa yang bisa aku makan, dan mungkin aku nanti di Regis juga akan cobain semua menu, mulai dari es krim, kentang, ayam. Karena seharian aku pasti nggak akan makan nasi guys, kecuali aku nanti di Regis Factory. Dan pasti aku juga butuh kalian untuk menemani aku seharian untuk makan makanan hitam. Dan aktivitasku hari ini adalah aku mau ngedit video dan aku mau upload video. Jadi jika kalian sudah nonton video ini, kalian bisa kunjungi channel aku karena aku sudah upload video guys. Aku udah upload video, aku ngevlog di Pasar Atom. Dan aku mau lanjut edit dulu guys. Dan sebelum kita mulai vlog hari ini, seperti biasa guys, jangan lupa untuk ya subscribe. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan follow akun sosial media aku dan kunjungin channel di atas ini, WKWK Channel. Yaudah guys, sekian aja pembukaannya, udah terlalu lama. Dan kalian jangan tutup video ini, jangan skip-skip juga, kalian harus temani aku seharian, oke? Yaudah kalau gitu kita langsung aja lanjut, let's go! Oke guys, jadi aku sekarang ini lagi upload video. Judulnya adalah, aku belum tahu judulnya. Yang pasti ini intinya aku jalan-jalan sama temenku namanya Raveldi di Pasar Atom. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik ini di atas ini, atau kalian bisa cek link di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan ini dia videonya, masih di-upload guys. So, tunggu aja guys. Jadi seharusnya ketika video ini sudah upload, secara teori video ini sudah tayang, karena video ini pastinya belum diedit sama sekali, oke? Yaudah, ikutin perjalananku selama sehari ini ya. Dan aku belum makan dari pagi, perutku sakit, lapar. Ya, nggak apa-apa, kita tetap tahan karena kita akan makan makanan manis, kita akan makan makanan hitam. Karena kalau misalnya kita tetap makan dan tambah nasi, mending kurangi nasi aja guys, nasinya malam aja nanti sama Regis Factory-nya. Hey guys, ini sudah jam 12, aku waktunya makan siang. Ini ada siluman yang datang. Kayaknya tau aku. Kayaknya tau ini. Ya. Oke, jadi aku mau makan makanan yang pertama. Ini adalah mie sedap selection. Karena ini warnanya kuning, karena aku nggak mungkin ya mau makan warnanya kuning. Aku akan campur dengan kecap supaya warnanya hitam. Ke, suara kerupukmu sangat mengganggu, Cak. ASMR kerupuk, ASMR mie. Guys, campur guys. Oke guys, kita campur.
cincia pedas. Apa nih ngomong ke? Cincia pedas. Cincia pedas. Oke, kita akan coba guys. Ini aku makan siang. Kakak juga makan siang. Gak pedas sih. Ya buat campuri kecap. Tapi rasanya enak, lumayan lah. Enaknya. Ini curang guys, itu warnanya gak hitam, gak boleh makan, gak boleh tau. Ya kan sebenernya bungkusnya hitam. Di sini yang gak hitam. Ya itu hitam kok di sini, kayak kecap kok. Itu jenisnya coklat, coba kalian tulis di bawah itu coklat atau hitam. Oke okay, guys, suapan ketiga. Aku videoku tayang loh, jam 5 sore. Siapa tahu aku jadi brand ambassador-nya Misedap, kakak jadi brand ambassador-nya Bon Cape. Habis guys, wow. Oke, tadi aku juga udah ke Indomaret beli minuman ini. No endorse ya guys ya. Jadi minuman ini aku suka banget. Ini cincau grass panda, grass jelly maksudnya. Ini kita buka guys, yuk. Oh. Wow, oke. Jadi ini semua makanan hitam, hitam. Minuman juga hitam. Jadi guys, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya. Stay tune terus di video ini. Dan temani aku selama satu hari penuh. Kita akan cari makan-makanan hitam, oke? Okay? Jadi kalau gitu, aku lanjut dulu ngedit guys. Bye-bye. Jadi aku tadi udah makan, udah selesai ngedit. Dan aku mau makan es krim hitam. Oke. Kita akan buka guys, jadi ini kita unboxing. Ini expirednya, loh, masih expired tau ke? Belum lah, 2021. Ini black, yang black, bener-bener black, namanya black Hojicha. Hojicha ya kok bahasa apa? Bahasa Jepang. Sukuma ya? Hojicha itu teh. Oh iya loh. Hojicha itu hitam kayaknya. Oh teh. Ini kok brandnya, Ci? Ini emblemnya nyolong guys, makanya ya. Iya tadi soalnya waktu di Indomaret pas mbak lagi motongi buah aku, mbak gak nyolong mbak, tak tolong langsung keluar. Terus saya sih jatuh di tong sampah terus ambil lagi. Entah malah gara-gara aku ngguyu, itu sebuahnya muncar di tong. Iya sumpah. Oke kita makan. Kayak vanila. Oh iya toh, anak putih tipi. Ini abu-abu, ngececak. Hey guys, jadi saat ini itu jam 4 dan 2 jam lagi aku akan bikin konten sama Keke dan teman-teman ke Ricis Maspion Square. Dan untuk mengisi kekosongan, Keke sudah pulang. Jadi aku tadi lupa kalau aku tuh beli Oreo. Oke, aku dari tadi tuh belum makan nasi sama sekali. Dan jadi nanti aku makan nasinya itu sekalian waktu di Ricis aja. Karena nanti kalau aku makan nasi double-double, oh my god. Itu kalori semua guys. Okay. Ini aku belinya yang dark and white, jadi aku cuma makan kulitnya doang. Ini yang dark and white, jadi aku cuma ngambil yang hitam-hitamnya doang. Jeez. Thank you.
Oke guys, aku sudah cukup makan Oreo-nya. Aku nggak mau makan banyak-banyak. Jadi 2 jam lagi aku akan bikin konten. Jadi buat kalian jangan di skip-skip videonya. Kalau buat kalian ya bentar lagi pasti sudah aku masukin klip yang baru, oke? Aku mau persiapan dulu guys. Dan aku mungkin akan mandi, nyiapin kameranya. Aku akan ngecas kameranya. Jadi nanti waktu syuting nggak ada kendala, oke? Oke guys, sampai jumpa di Rich's Factory. Bye! Oke guys, ini sudah jam 6:30 malam. Aku mau makan, ini ada... Halo. Ini apa ya? Adikku ya. Apa ya? Ponakan kok. Oh, ini manggil wis pokoknya kita jadi sepupu lah. Kita sepupu. Heeh. Oh, oh. Ya, saya. Ya. Mana anumu, partnermu? Nah. Oke guys, ini aku udah di mobil. Makan. Aku hanya pegang lighting. Iya, sama ini. Kita mau ke Rich's Factory. Kita udah pesan Grab. Jadi buat kali ini disponsori sama Grab. Enggak sih, enggak disponsori sih. Semua biaya sendiri. Hah? Kita mau ngapain di Rich's? Kita mau makan. Ya ngerti, masa mau nyolong. Kita mau makan Rich's yang baru, yang Rich's Black. Oke guys, jadi aku sama Toto sudah sampai di Rich's Factory. Toto, kamu kamu kok kaku sih? Jadi kita mau pesan menunya. Yang Rich's sudah itu. Jadi aku tadi sehari udah makan makanan hitam. Es krim hitam, Oreo. Jadi sekarang ini aku mau makan Rich's Black. Dan aku juga mau reaction. Jadi buat kalian yang pengen nonton video fullnya ada di BKWK channel. Ini ada sini. Ya ini juga hitam. Ini juga hitam, hitam putih. Yang video juga putih keke. Ya nggak kelihatan. Kalian sekarang kalian ada keke ya. Jadi aku sudah selesai. Hari ini aku sudah makan makanan hitam 24 jam. Dan tadi penutupan di Rich's Factory. Dan semua kesan dan juga komentar sudah aku sampaikan sama teman-teman aku dan sama adik sepupuku. Dan seperti itulah guys. Dan buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa kasih tombol like dan juga subscribe ke channel aku. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media aku, oke? Di bawah ini, oke? Dan juga jangan lupa buat kalian untuk kunjungin WKWK channel. Kalian bisa subscribe, kalian bisa klik linknya, ada di kolom deskripsi di bawah. Ya sekian aja guys, cahayanya juga kurang. Yaudah, kayak gitu, bye-bye, see you in the next video. Cut and off.